Asma sebenarnya berasal daripada imun sistem anda yang tidak sehat. Kalau anda nak pulihkan anda punya asma, sebenarnya apa yang berlaku pada kita ini, kita makan terlalu banyak makanan-makanan yang berproses. Makanan kita berproses. Berproses bermakna makanan kita daripada tepung dijadikan roti, dijadikan kek, dijadikan donat, dijadikan bagel, dijadikan macam-macam kuih-kuih, dan diletak cheese, kemudian kita juga makan macam-macam makanan yang daripada ayam jadi nugget, daripada kambing you all makan jadi meatball, you all makan tidak whole, maknanya you makan makanan yang berproses. Bila makan makanan yang berproses, apa yang berlaku adalah dalam usus kita sebenarnya panjang 20 kaki hingga 30 kaki. Kalau campurkan dengan daripada esophagus dengan usus besar, usus kita panjangnya 30 kaki. Jadi bila kita makan makanan yang proses, contohnya you makan gula segera. Gula segera ada di mana-mana. Gula segera ada pada susu pekat manis. You all minum, contohnya you all minum susu pekat manis. You all buatlah teh tarik. You all buatlah kopi tarik. You all buat apa ni, minum-minuman yang bergula lagi. Dan lepas tu you all taruh kopi dalamnya tu, taruh koko ataupun koko lah selalu orang letak dalamnya. Kemudian you taruh krim, you taruh juga ice cream, you taruh pula apa ni, madu kononnya kan, you taruh juga. Benda-benda tu semua adalah gula segera. Gula segera dicampur dengan karbohidrat. Karbohidrat yang you makan secara berlebihan, itu akan merosakkan you all punya usus. Bila usus you rosak, dia akan di permukaan usus tu ada masalah. Dia terlalu sensitif. Bila you makan saja, dia akan keluarkan banyak histamin. Histamin tu akan menyebabkan you all punya saluran usus, saluran pernafasan kat situ akan bengkak-bengkak. Dan you akan bersin, you akan mula dapat sesak nafas. Sebenarnya cara mengelakkannya adalah dengan mengubah pemakanan you. Asma adalah penyakit disebabkan oleh imun sistem, dan imun sistem you boleh tingkatkan lagi, dan ianya rosak berpunca daripada makanan you. Jadi daripada sekarang, kalau you ada asma, you kena makan makanan yang real food. Makan celery, makan apa ni, maknanya kalau kangkung you makan kangkung, you makan apa ni, nasi, you makan kalau gandum you makan gandum, bukan benda-benda yang dah berproses. Itu akan menyebabkan you all punya asma lagi menjadi. Orang yang ada asma ni kalau dia gemuk, dia akan bertambah teruk lagi sebenarnya. Sebab bila dia gemuk, dia akan ada penyumbatan dekat tekak sini, dia akan berdengkur, dan bila you ada asma lagi teruk keadaannya. Jadi yang pertama, you kena ubah you all punya pemakanan. Yang kedua, sebenarnya you kena ubah kalau you ada masalah, you ubah you punya psikologi. Maknanya kalau you ada masalah kat tempat kerja, kat rumah, masalah suami isteri, you kena settlekan. Kadang-kadang masalah-masalah itu masalah kecil, ianya bermula daripada usus anda yang tidak sehat. Bila usus anda tak sehat, anda pun mulalah apa ni, meracau macam-macam. Okey. Jadi betulkan masalah apa ni yang mengganggu apa ni perasaan anda. Yang ketiga, anda juga kena elakkan daripada benda-benda yang menyebabkan asma. Contohnya anda ada habuk daripada pollution daripada kilang. Anda kena tidak boleh berada di tempat itu, ataupun anda pakai mask. Kadang-kadang asma di-trigger dengan jangkitan kuman. Jangkitan kuman, bila anda dapat jangkitan kuman, maka dia akan berlaku you punya usus akan mengeluarkan histamin dengan banyak. Histamin tu sebenarnya bagus kalau dikeluarkan sikit saja. Contohnya you dah ada habuk masuk dalam you punya saluran pernafasan, you punya badan pun akan bernafas, akan bertindak balas.
bertindak balas dengan mengeluarkan histamin. Histamin akan menyebabkan kahak, akan menyebabkan you punya saluran pernafasan akan mengecut. Jadi ini akan membuang habuk itu. Tetapi untuk orang asma, benda ini berlaku berlebihan. Berlebihan sebab you ada masalah. Jadi you betulkan dulu apa yang you makan. You betulkan apa yang you makan. Kalau you just ambil ubat saja, ambil ubat saja, ambil ubat saja, sebenarnya dia tidak akan menyelesaikan masalah.